Halo Pak Sugati Mania, banyak di antara kita, khususnya warga Cirebon yang belum tahu nama PSGJ Cirebon. Di sini saya akan memberikan sedikit informasi tentang PSGJ Cirebon. PSGJ Cirebon atau Persatuan Sepak Bola Gunung Jati Cirebon adalah sebuah tim sepak bola kebanggaan masyarakat Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. PSGJ Cirebon sendiri didirikan sejak tahun 1962. PSGJ mempunyai suporter fanatik yang bernama Pasugati Mania. Klub ini menunjukkan eksistensinya kembali di era tahun 1989 sampai tahun 1990-an. Dan ini adalah formasi PSGJ Cirebon tahun 2012 sampai 2019. Setelah kurang lebih 20 tahun kebelakang, informasi klub ini semakin menipis. Namun di tahun 2013, PSGJ lolos ke Divisi 2 di Putaran 2 Jawa-Bali. Namun, sangat disayangkan, kala itu PSGJ tak berdaya, sehingga angkat koper terlebih dahulu dari perwakilan Jawa Barat lainnya, PS Uni Bandung. Dan ini langkah terakhir di kancah nasional, sebelum Federasi Indonesia disanksi oleh FIFA pada tahun 2014/2015. Setelah 3 tahun berlalu, PSGJ kembali digerantungi oleh supporternya Pasogati Cirebon. Di mana akhir tahun 2016 PSGJ berada di puncak kiblat sepak bola wilayah 3 Cirebon. Dan sebagai pembuktian, pada kompetisi 2017, PSGJ pecah telur, yaitu semakin banyak mendapat dukungan dari Pasogati Cirebon dan masyarakat Kabupaten Cirebon. Di era Liga 3 Indonesia Jawa Barat tahun 2017/2018, PSGJ menjadi klub spesialis 16 besar Liga 3 Jawa Barat. Selang satu tahun, PSGJ kembali menjadi klub yang selalu ditakuti, bahkan diwaspadai oleh semua klub di Jawa Barat. Jelas, PSGJ Cirebon mempunyai materi begitu sangat bagus, dan di kompetisi 2019 ini adalah PSGJ Cirebon yang bermental pemenang di Tanah Pasundan. Sehingga PSGJ lolos ke 8 besar Liga 3 Jawa Barat dan lolos ke Liga 3 Regional Jawa 2019. Namun, sangat disayangkan, kesempatan emas ini kembali terjadi seperti tahun 2013. Apakah Liga 3 Indonesia 2020 milik PSGJ dan menjadi juara baru di tanah Jawa Barat? Kita nantikan saja sejarah di setiap tahunnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, subscribe dan share ke teman-teman agar lebih banyak yang mengenal dan mendukung tim kebanggaan masyarakat Kabupaten Cirebon.